bersama aku Kuring di video Clash of Clans lagi, ya kan? Apa ini guys? Distrik baru tambang goblin, ya kan? Wih, ada acara baru ya kan? Orang acaranya kok mau lihat acara mana? Oh sini ya. Di berita komunitas e-sport, kok beritanya putih begini? sinyal. Oke guys, ini aku udah balai kota level 9 guys. Aku udah town hall level 9 ya kan. Nih, baru aja kemarin sih ya. Apa ini? Oke, coba kita lihat. Tukang juga dapat menguasai sumber daya. Oke. Ambil tiket emas apa nih? Dapatkan tiket emas produksi. Ini fungsinya buat apaan guys? Oh, mempercepat tukang. Oke. Ini apa guys? Goblin baru, mantra gempa bumi. Apa itu maksudnya? Ini ada yang baru. Cuci gudang, pecundang jadi pahlawan. Pecundang jadi pahlawan. Pesta pahlawan. Elixir cepat. Teror horor. Apa ini? Teror horor elixir mistis membanjiri bumi dan mengarahkan kengerian pada semua makhluk yang ada di latar belakang horor. Keren ya. Keren nih guys. Tapi harus berbayar 109.000 ya. Nih, latar teror horor. Mantap. Ih, bagus juga ya, keren nih guys. Harus beli tapi guys, 109.000. Ini apa nih, kostum? Kostumnya Barbarian. Mantap. Toko Liga. Dekorasi permata. Sumber daya belum bisa. Ini aku lagi mengupgrade kam tentara guys. Kam tentara dan juga ini meriam kemarin aku baru update ya. Kam tentara juga, ini dua, mantap. Apa sih ini? Oke. Mantap. Preset. Penuh. Ini belum ada yang baru kah? Nenek sihir. Oke. Mantap guys, sudah town hall balai kota level 9 ya. Wih, mantap. Kalau naik lagi balai kota level 10 jadinya 3.500.000 koin guys. Tapi masih lama, nantilah. Sabar dulu ya kan. Kita nikmati balai kota level 9 dulu. Oke. Mantap. Ini apa? Oh, acaranya pindah ke bawah ya. Biasanya kan di sini ya. Ya gak sih? Sudah di bawah kiri pojok ya kan. Jadi guys, sekian dulu video kali ini. Yang penting aku udah town hall level 9 guys. Kurang 4 lagi bisa jadi level 13 tuh town hallnya, masih lama ya kan.